Tidak apa-apa. Jumpa lagi guys di channel Bayu Renata. Saat ini saya sudah kedatangan paket lagi dari Miyako, sebuah terang untuk lampu Magicom dengan tipe MCM509. Ini saya beli di blibli.com dengan harga Rp200.000. Tentu saja sudah termasuk ongkir ya, dan juga voucher diskon yang sudah saya terima. Nah, di sini saya mendapatkan warna ungu muda. Padahal saya memesan warna coklat 1,8 liter. Tapi ya sudah. Nah, ini benar ya. Kapasitasnya 1,8 liter. Dan langsung saja digambar. Kita coba ya, apakah ini bagus atau tidak. Dan sialnya saya mendapatkan barang cacat guys, tapi sudah saya perbaiki. Nah, jadi saya itu mendapatkan barangnya itu udah ini loh, udah belakang udah goyang, terbuka. Akhirnya saya buka dan saya pasang. Dan ini saya coba untuk memanaskan air dan ternyata sudah mendidih ya, cepat sekali mendidihnya. Kemudian kita coba untuk menanak nasi. Di sini saya memasak 2 canting beras. Ya. Saya coba untuk menanak nasi, apakah ini cepat atau lambat untuk dipakai menanak nasi. Oh ya, guys, Magicom ini sudah 3-in-1 ya, bisa menanak, mengukus dan memanaskan. Oke. Kita coba ya, jangan lupa di gantikan ke bawah ya. Oke, udah berapa menit tapi di sini belum masak ya, masih merah. Saya coba buka ya, sudah mulai matang tapi ini belum masak karena belum berganti lampunya, belum berganti menjadi biru. Oke, saya lihat lagi. Ternyata belum masak juga guys, masih merah. Okay. Ternyata masih. Bisa dilihat lampunya belum berubah. Yuk, berarti belum masak. Okay. Tapi ini udah mulai matang loh. Kita coba lah, kita coba lagi ya, menunggu ya beberapa menit lagi. Dan oke guys, bisa dilihat ini lampunya sudah berubah menjadi warna kuning, artinya sudah masak. Oke, ini sudah masak. Kira-kira menunggu sekitar setengah jam ya, baru masak sempurna. Dan saya coba sedikit. Oke, rasanya enak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching.